Kembali di Jurnal Siang, pemirsa, Menteri Agama Surya Dharmali menyatakan tes keperawanan tidak diperlukan bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMU atau sederajat. Ya, tes itu hanya menimbulkan dampak negatif bagi psikologi siswi. Pernyataan itu disampaikan Surya Dharmali saat menghadiri musyawarah nasional FPI di Bekasi, Jawa Barat, Kamis kemarin. Menurutnya, kebijakan tes keperawanan hanya akan menimbulkan masalah baru, seperti diskriminasi kebebasan memperoleh pendidikan. Ia juga mendorong pihak sekolah untuk melibatkan diri dalam mengawasi pergaulan para siswanya dan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler. Jadi oleh karenanya, tes keperawanan itu nggak perlu. Nggak perlu. Sekarang tinggal orang tua bagaimana menjaga anaknya. Menjaga anaknya jangan sampai terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.